Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, selamat bergabung kembali di channel ini. Di video saya sebelumnya, saya sudah mereview tentang koin komemoratif seri WWF tahun 1974 yang pertama, yaitu koin 2000 rupiah macan. Sekarang kita akan mereview tentang koin seri WWF tahun 1974 yang kedua, yaitu koin 5000 rupiah orang utan. Bagaimana ciri-ciri koin ini yang asli? Karena banyak juga koin 5000 rupiah orang utan ini yang beredar di pasaran terindikasi palsu. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini serta nyalakan tombol notifikasinya supaya teman-teman semua bisa mendapatkan kabar terbaru dari channel ini. Koin 5000 rupiah orang utan tahun 1974 sangat diminati oleh para kolektor uang kuno. Pada bagian depan uang koin ini desainnya sama dengan koin 2000 rupiah macan, yaitu terdapat lambang burung Garuda Indonesia, di atasnya terdapat tulisan teks Bank Indonesia dan tahun emisi 1974. Sedangkan pada bagian belakang uang koin ini terdapat nominal 5000 rupiah dan gambar orang utan. Bagi teman-teman yang ingin mengoleksi uang koin ini, pertama sekali lihat detail gambarnya terlebih dahulu. Karena koin yang terindikasi palsu, detail gambarnya tidak sebagus yang ada di video ini. Ciri-ciri selanjutnya, koin ini terbuat dari perak dengan kandungan kadar peraknya lebih kurang 50% dan mempunyai diameter lebih kurang 42 mm. Kalau kita bandingkan dengan ukuran koin yang sekarang, koin ini mempunyai ukuran yang sangat besar. Selanjutnya, koin ini mempunyai berat lebih kurang 32 gram. Jadi cukup lumayan berat juga ya. Dan koin ini juga mempunyai ketebalan lebih kurang 2,8 mm serta bagian sampingnya bergerigi tidak polos. Jadi apabila teman-teman berniat ingin mengoleksi uang koin seri ini, cukup teman-teman perhatikan beberapa kriteria yang telah saya sebutkan tadi. Karena harga koin ini di pasaran cukup lumayan mahal, sayang rasanya apabila teman-teman mengoleksi koin ini yang terindikasi palsu. Saksikan video saya selanjutnya tentang berapa harga dari kedua keping koin ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.